bermanfaat mempelajari, menerapkan, dan membagikan firman Allah. Bila kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan menjadi banyak tahu manfaatnya. Pengetahuan kita tentang Allah akan bertambah. Rasul Petrus memberitahukan kepada kita bahwa melalui janji-janji kitab suci, kita menjadi bagian dari kodrat ilahi. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Yakobus mengatakan bahwa firman-Nya yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tertulis dalam Yakobus 1 ayat 21. Rasul Petrus mengatakan bahwa kitab suci atau firman Tuhan itu dapat membangun dan menguduskan kita. Tertulis di KPR 20 ayat 32. Kitab suci juga memiliki tujuan dan menuntun kita pada jalan penebusan. Tertulis di 2 Korintus 3 ayat 18. Dengan melihat Yesus dalam semua pasal di kitab suci Alkitab, maka kita dapat diubahkan. Dan dengan melihat Yesus dalam firman-Nya, maka kita juga dapat menjadi seperti Dia. Dan inilah manfaat tambahan dari mempelajari firman Allah, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 14-17, Yohanes 17 ayat 14-17. Pertama, Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan doktrin. Kedua, Alkitab mengungkapkan kebenaran dan memperlihatkan kesalahan. Ketiga, Alkitab menjelaskan rencana Allah untuk umat manusia. Keempat, Alkitab menegur dosa-dosa kita, mengoreksi pemikiran kita yang salah, dan mengajar kita tentang kebenaran. Kelima, Alkitab mengungkapkan kebenaran Kristus. Keenam, Alkitab menuntun kita dari kebodohan karena keberdosaan kita sendiri kepada keindahan kebenarannya. Ketujuh, Alkitab menuntun kita melihat kasih Yesus yang tidak mementingkan diri, yang berbeda dengan sikap kita yang mementingkan diri sendiri. Sehingga hal itu akan membuat kita menjadi terkagum-kagum. Kelapan, Alkitab dapat membuka wacana dan menyingkapkan kedalaman dari kasih sayang dan perhatian Yesus, sehingga hidup kita dapat diubahkan. Bila mana kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain, maka mereka juga secara radikal dapat berubah dan melihat Yesus dalam firman-Nya. Sepuluh, bersaksi bukanlah tentang membagikan apa yang kita pikirkan atau bahkan apa yang kita yakini, tetapi itu adalah tentang membagikan kebenaran kekal yang ditemukan dalam firman Allah. 11. Ketika firman Allah telah memberkati kehidupan kita dengan luar biasa, maka kita bisa memiliki kredibilitas untuk memberitahukan kepada orang lain tentang bagaimana hal itu dapat memberkati kehidupan mereka juga. 11. Dalam Alkitab Firman Tuhan ada terdapat lebih dari 3.000 janji Allah
yang menunjukkan tentang tabiat kasih Allah yang penuh kasih sayang kepada manusia. Dan dalam isi janji Allah tersebut menunjukkan bahwa Allah itu sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Dan janji-janji Allah di Alkitab itu adalah merupakan komitmen Allah bagi kita masing-masing. Kita dapat menerapkan janji-janji Tuhan yang luar biasa tersebut bagi kehidupan kita. Ketika kita dengan iman mengklaim janji-janji dalam firman Allah tersebut, yaitu dengan sungguh-sungguh mempercayainya, karena Tuhan sendiri yang telah berjanji, maka berkat-berkat dari janji-janji yang tertulis dalam firman Tuhan itu dapat menjadi milik kita. Injil itu artinya adalah kabar baik. Injil adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan. Tentunya kabar baik itu adalah berita sukacita yang harus dibagikan. Sebagaimana kita merasa sukacita karena telah menerima kabar baik itu, maka kita pun ingin berbagi kebahagiaan kepada orang lain, supaya orang lain pun dapat merasakan sukacita sama dengan seperti yang kita rasakan. Dan tentunya berita terbaik yang di seluruh alam semesta ini adalah tentang kisah Yesus Juru Selamat yang perlu dibagikan.